Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita baru aja beli akun. Jadi ini akunnya bagus banget. Dan akunnya ini ada titel Supreme. Tapi sebelum kita review, ini saya mau kasih tahu dulu sama kalian. Di sini kita beli akun itu cuma mau beli akun orang yang membutuhkan. Ini saya nggak tahu kenapa di Instagram itu banyak banget orang yang nge-tag saya, banyak banget orang yang DM saya. Itu katanya mereka mau jual akun. Itu banyak banget teman-teman. Dan dari sekian banyak itu sebagian udah saya chat, itu saya tanyai. Kenapa mereka jual akun? Alasannya apa? Kenapa akunnya sampai dijual? Nah, sebagian dari mereka itu ngejawab, "Bang, aku bosan main Mobile Legend, Bang. Aku mau pindah game, Bang. Aku mau pindah ke Free Fire, aku mau pindah ke PUBG, aku mau pindah ke LOL." Itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Nah, kalau alasannya kayak gitu, itu nggak kita beli, teman-teman. Karena kalau kalian bosan main Mobile Legend, itu menurut saya akunnya itu lebih bagus kalian simpan aja ya. Jadi suatu saat kalau kalian pengen main Mobile Legend lagi, itu kalian bisa mainkan akun kalian, jangan kalian jual. Jadi akun yang ini sengaja saya beli karena orangnya itu betul-betul membutuhkan. Nah, ini dia DM-nya. Ini orangnya ini udah DM saya dari 3 hari yang lalu ya. Udah 3 hari yang lalu dan di sini katanya ini dia terpaksa ngejual akun ini karena dia butuh uang untuk pulang ke Medan. Jadi sebenarnya dia ini tinggal di Medan, tapi sekarang ini dia lagi ada di Bogor. Dia kerja di Bogor, tapi semenjak pandemi ini 1 bulan yang lalu itu katanya dia udah berhenti kerja. Nah, jadi karena dia udah berhenti kerja dan dia udah nggak kerja lagi di Bogor, itu dia ada rencana, dia katanya pengen pulang ke Medan dan mau kerja di Medan. Itu katanya kayak gitu. Jadi karena dia nggak punya ongkos pulang, jadi terpaksa di sini dia ngejual akunnya. Ini tadi akunnya dijualnya harga 3 juta. Tapi di sini kita bayarnya lebih ya. Tadi saya lebihin sedikit. Oke, di sini kita review akunnya. Nah, ini dia akunnya. Di sini kalau kita lihat, ini dia ada titel Supreme ya. Ini Chili nomor 2 Parsa. Ini titelnya masih lama, masih 17 hari lagi. Nah, ini dia titelnya. Oke, di sini kalau kita lihat ini dia mythic 1. Oh, mythic 1 ya, berapa lagi ya? 558 600. Oh, 40 poin lagi, coy. 40 poin lagi naik mythic glory. Oke. Wah, ini tanggung banget nih. Ini coba deh. Kalian setuju nggak kalau akun ini kita push sampai mythic glory? Tapi ini nggak tahu juga sih, ini akunnya kita mainkan aja atau kita pulangkan teman-teman. Ini rencana kita pulangkan si akunnya. Oke, kita lihat dulu di sini untuk hero itu dia udah punya semua hero ya. 97. Iya, dia udah punya semua hero. Lalu untuk emblem, emblemnya udah max semua. Untuk skin, skinnya ada banyak. Ada 144. Ini katanya untuk skinnya ini katanya itu tadi sebagian ada yang gratisan dari event dan sebagian lagi ada yang dibeli. Untuk rank tertinggi ini Mythic Glory ya. Mythic Glory bintang 86. Oke, kita lihat. Kita lihat. Oh, bentar, kita lihat border dulu, border. Border. Wah, ada ini, ada saber ya. Berarti dia udah punya skin saber. Oke, kita lihat lagi. Ada ini, oke. Ada ini, coy. Border lama, coy. Tahun 2018. Wah, gila. Border lama. Oke, border cuma ini, kita pakai ini aja deh. Border lama, coy. Wih, cakep.
Kita lihat magic chest. Magic chestnya masih elite. Oke, masih elite. Di sini benderanya Myanmar dan untuk lokasinya Myanmar, Yangon. Kita cek hasil pertandingan. Oke. Nah, ini dia statistiknya. Ini dia udah main sebanyak 700 untuk season ini, win rate 59%, dapat maniak 44, safek dapat 8. Wow, 14.000 coy. 14.000. Wow, gila. Dia udah main sebanyak 14.000. Banyak juga ya. Ini kalau 14.000 berarti dia ini setiap hari ini dia sering main Mobile Legend, teman-teman. Wow, gila coy. 14.000 coy. Maniaknya ada 400, safeknya ada 75. Oke, win rate-nya 55%. Oke, lumayan bagus akunnya. Hero favorit, wish Gusion. Gila. Gusion-nya udah main sebanyak 2000 kali. Oke, win rate-nya 54%. Lalu di sini ada Selena. Pertandingan 1200, win rate 59%. Nah, ini untuk Selena-nya ini lumayan bagus ini. Ini kayaknya dia suka assassin ya. Lalu ada carry-nya 500, win rate 56%, ada Lancelot 56, Harith 56, ada Karina-nya minus, ada Aldous 59%. Wah, iya. Ini kayaknya dia suka pakai assassin ya. Nah, ini Natalia 53%. Oke, untuk popularitasnya, wih, 96.000 coy. 96.000. Oke. Wow. Ini kayaknya akunnya ini dia sering ini ya, sering live streaming ya. Untuk followernya ada 7.000. Oke, mantap akunnya. Dan untuk akunnya ini passwordnya belum saya ganti ya, teman-teman ya. Ini sengaja nggak saya ganti supaya dia itu masih bisa mainkan akun ini. Oke, kita lihat untuk emblem. Nah, ini emblemnya, wanjay, 44.000 coy, magic dustnya coy, 44.000. Oke, max. Untuk battle pointnya di sini ada 357.000. Kita lihat untuk bentar kita lihat dulu ya. Oke, efek recall. Oke. Untuk emote, wow, emote-nya banyak juga, coy. Lumayan banyak. Kita lihat untuk hero ini udah punya semua ya. Udah punya semua hero. Kita lihat untuk skin. Nah, ini dia udah punya skin Parsa, terus ada skin Balmon. Kita lihat dia ada skin epic nggak? Oke. Ada skin Clean. Ada Lunok. Ada Parsa lagi. Ada Chow spesial. Oke. Chow spesial. Ada Gusion spesial, Clean spesial, Carry spesial. Ada ada skin epic Saber. Ada skin Harley. Oke, mantap. Ada skin Lancelot. Ada Legborn coy. Wah, ini kayaknya dia ini sering top up ya. Ada Zodiac Tartis coy. Wah, gila, ini zodiaknya keren banget sih. Oke, ada Zodiac Martis. Ada Zodiac Irritant. Gila, skinnya banyak banget. Wah, Zodiac Irritant coy. Gila. Oke, ada skin Fanny Starlight, ada Selena Starlight. Wah, iya, ini kayaknya dia ini sering top up, teman-teman. Oke, udah habis ya.
Zodiaknya ada berapa tadi? Ada dua ya? Ada tiga nih, ada zodiak Zak, Selena. Oh, zodiaknya empat. Wih, ada skin epic, coy. Wah, gila sih. Ada skin epic, coy. Wah, 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 wah. Ada skin epic lagi. Wah, oke, lumayan, lumayan akunnya. Wah, ini kayaknya kita kembalikan aja sih. Oke, kita lihat untuk ini. Kita lihat Magic Well. Wih, 129. Sedikit lagi. Ini kita butuh berapa ya? Butuh 180 atau 200 untuk dapatin Magic Crystal. Kita lihat untuk Leaderboard. Kita lihat untuk MMR. MMR. Oh, di sini lokasinya Myanmar ya. Myanmar, Parsa. Kita lihat Parsa. 3.900. 4.000, coy. Gila di Myanmar. Di Myanmar 4.000 ya. Selena. Wah, 4.200. Gusen, gusen, gusen. 4.100. Wah, gila, ternyata di Myanmar itu Myanmar MMR-nya tinggi-tinggi ya. Banyak orang yang bilang katanya di Myanmar itu gampang supreme. Ternyata enggak juga, teman-teman. Enggak juga, coy. Di sini butuh 4.000 loh. Itu 4.000. Kalau Selena 4.200 untuk mencapai supreme. Ternyata enggak sih. Untuk di Myanmar ini kalau kita mau supreme, ini lumayan berat juga. Oh iya, satu lagi, coy. Saya lupa. Ini di akun ini kan loginnya dari Facebook ya. Nah, katanya di Facebook itu ada akun PUBG Mobile. Kita dikasih bonus akun PUBG Mobile. Sebentar, kita download PUBG dulu ya. Oke, di sini kita udah masuk. Nah, ini dia teman-teman akun PUBG-nya. Jadi di sini wow, tampilannya berubah. Aduh aduh, ini gimana ini, woi? Sumpah gua gak ngerti, coy, mainnya, coy. Lah ini gimana ini? Lah. Oh. Ini gimana sih? Oh, kayak gitu. Oke, 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 oke. Ini saya untuk PUBG ini udah gak ngerti ya. Karena saya udah pensi main PUBG, udah gak main lagi. Dulu sempat main sih, season 2, season 3 itu sempat main, sempat aktif juga. Tapi udah season 4, season 5 itu saya udah pensi. Ini saya nggak ngerti nih. Oh, kayak gitu sekarang PUBG ya. Kita lihat nih, kita lihat nih. Kita dikasih bonus akun PUBG, coy. Beli Mobile Legend dikasih bonus PUBG. Oke, ini baju apa ini? Aduh, ini nggak tahu nih. Ini baju gratisan atau baju beli? Wih, gila-gila, keren. Lah, gak muncul. Lah, gak muncul, coy. Oke. Oh, PUBG sekarang bisa ganti rambut ya? Oh, oke, keren. Waduh, PUBG sekarang ternyata bisa ganti rambut, coy. Wih, emotnya banyak, coy. Wah, tapi sayang sih. Ini saya nggak ngerti lagi mainnya. Wih, keren. Wih, celananya, coy. Ada tas, oke. Oke, mungkin cuma ini aja teman-teman yang ada di PUBG-nya. Ini jujur aja untuk PUBG, ini saya kurang ngerti mainnya.